acara gebrak gotong royong membangun desa bersama Bupati Purbalingga. Ini kita Desa Lumpang, pemerintahan Desa Lumpang membangun jalan usaha tani senilai 85.200.000, itu dengan lebar 3 meter, kemudian panjang 120. Total dari dana desa 85.200.000, itu dari bidang ketahanan pangan yang 20% dari dana desa. Kemudian kami menginformasikan juga bahwasannya alhamdulillah untuk pembinaan kemasyarakatan Desa Lumpang aman terkendali, kondusif, alhamdulillah. Bidang keagamaan, kebudayaan, alhamdulillah kondusif, aman terkendali. Kemudian di bidang keagamaan, kebetulan ini alhamdulillah takmir masjid Desa Lumpang ini merencanakan pembangunan masjid nggih. Mugi-mugi Ibu monggo lah kerso bantu nopo nggih. Baik bantuan moral nopo lah sedaya mawon. Tadi Bu Tiwi turun ikut kerja bakti. Oke, kebetulan tadi masyarakat Lumpang Bu Tiwi lihat lagi dalam proses membangun yang namanya jalan usaha tani. Jadi bapak-bapaknya tangi gasik semangat kerja bakti untuk sareng-sareng bangun jalan usaha tani yang ada di Desa Lumpang. Artinya apa? Artinya berarti di tengah-tengah masyarakat Desa Lumpang ini masih guyup rukun, masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya.